Oke. Mungkin PR PR yang berat nanti ada di Kari di late game dan Yif juga ya. Oke. World Championship match pertama. Onyx versus Falcon. Dari masuk ke match pertama Babak Knockout for World Championship. Oke, Keyboy menggunakan Kaja sudah mengopen map di mid. Buat yang nobar juga ini dari nobar tebet untuk mendukung Onyx. Jungler Hayabusa versus jungler Fredrin. Langsung menuju ke lane of down. Oke, harus retri ya. Yang agresif dan bahkan memaksa satu buah retribution digunakan oleh seorang Kane dan bahkan Justin di early game. Dia Liliana di sana ini kuat sih, Cok. Lilia akan benar-benar mendistract dan bakal bisa. Kayaknya para pro player nggak terlalu mementingkan Mimi Pri di mid itu ya, teman-teman ya. Nggak dapat nggak apa-apa. Yep. Ini freeze lane-nya udah dilakukan ya di area. Dimati enggak Justin? Menjadi sebuah keuntungan dan Justin sedikit lagi. Hampir aja, hanya saja ada estimasi waktu yang dihancurkan di sini. Oke, okay, Kairi dapat ya. Hanya memaksakan untuk pulang juga tanpa melakukan kill sama sekali. Lebih lama sebenarnya karena recall 5 second, berjalan lagi. Ini Lilia ini kuat di early ya teman-teman ya. Di late game juga ngeselin dia tuh, nge-slow di mid. Dan akan di-press begitu saja. Dan tidak bisa di-follow up oleh Naomi. Tidak bisa di-cover oleh Naomi dan tidak bisa di-cover oleh seorang Justin. Oke, ini sama-sama menjarah ini sih jungler. Eh, jungler buff. Oleh seorang Kairi. Fredrin juga udah ngambil buff atas. High and dry. Kali ini akan menjadi damage lebih maksimal. Ada 4 flicker dari Falcon sendiri teman-teman ya. Lebih bermain safe seharusnya dari pola permainan. Oke, ada level 4 seorang Kairi. Apakah ada yang tershutdown di sini? Kayaknya mereka mau menuju turtle ya, karena ada turtle beberapa detik lagi. Oke, berarti ini akan menjadi team fight di arah satu. Cewek masih level 3. Cewek menggunakan skin Envo ya, Prime dari Beatrix. Satu buah turtle. Melihat adanya turtle dengan Kari salah satu MM anti tank ya. Dan tentunya turtle came by UBS Gold kali ini telah terdeteksi. Oke, di sisa kebakuan tam Falcon Justin sudah level 4 dan Naomi baru level 3 langsung di open war sama seorang bot. Dapat nice class. Berhasil diselamatkan. Duty nice first blood nice. Tentunya turtle saved by UBS Gold dan first blood. Mahal sekali teman-teman ya. Tapi untung sih kita. Mereka gila sih Cok, Yellow Flash nih jago loh pakai lapu-lapu. Kita dapat turtle, dapat hyper lawan ya. Ini burun untung sih, untung. Dengan adanya turtle yang tadi. Untung ya dari segi objektif. Ini menjadi walaupun goldnya belum terlalu jauh. Tambahan lagi Kari di bawah berserta dengan Patrick. Mereka okay. Masih berada dalam satu lane yang sama pula. Belum ada gangguan sejauh ini Om ya. Ayo tidak dapat teman-teman ya. Ini Fredri ini salah satu hero tebel yang susah ditangkap ya oleh seorang jungler Hayabusa. Empat dia nggak ngambil first blood di arah bottom, ini cukup pertanyaan tanda besar menurut aku. Ya mungkin lebih membaca dulu mungkin. Lihat Keyboy, lihat itu Keyboy. Langsan. Gak ada retri loh dia. Komposisi untuk Falcon sendiri ini semi-semi. Flicker. Aduh, nggak mati dia cuy. Mati tuh. Enggak mati cok Falconnya. Wah, datang karinya Roto sih. Tapi mereka lebih rugi karena Onyx Esports kehilangan chance-nya. Iya, sisanya langsung ulti tadi cok. Tebel banget sih anjir. Lalu menjadi impact terhadap tim fight kali ini. Belum sakit ya, belum sakit sih. Menjadi salah satu keuntungan untuk tim Falcon dengan tim fight 5 versus 5. Oke, jadi udah jadi ya. Corrosion set dari Kari. Udah XP lagi yang direnggut. Dia corrosion set dulu karinya, Cok. Akan ada keterlambatan lagi dari Fredrinnya. Di saat tim fight ada level yang kurang pula. Akan ada gap, akan ada atribut yang jauh pula. Ini harus ada turtle ya. Ini turtle kedua, turtle pertama kita dapat sih tadi. Tim fight sendiri ini Falcon kita unggul gold tapi kill-nya agak kalah ya. Fredrin yang kita tahu Fredrin adalah hero yang punya skill sangat-sangat banyak sekali. Gila sih. Tapi gila. Itu hanya untuk clear mini lebih cepat. Bootnya langsung join war nih kayaknya. Karena ada turtle di tengah ya. Team fight karena turtle came by UBS Gold. Dipegang oleh tim Oni. Langsung ada satu River charge mereka. Gak mati cok. Sidu kill. Mati. Nice. Lagi Gibai. Boots. Mati sih cok. Sangat manis. Tidak ada cat, turtle. Dapat turtle mati sih cok. Ih, yellow flashnya ini sumpah. Jago dia cok, pakai lapu-lapu. Sayang sekali ini pertempurannya masih terjadi loh, saya yellow flash. Masih di bagian depan, tapi coba lihat Quark Shadow Phantom surikan semuanya. Gak apa-apa ya, kita dapat kill, dapat turtle. Sayang sekali, ada satu Furious Dive dari langsung unggul 2000 ya. Di dalam mau tertarik di RM itu gak kena. Andai kena, ini berubah loh keadaannya.
Ya setuju sih, tapi dengan lapu-lapu yang dipakai Willow flashing gila sih tuh lapu-lapunya anjir. Kemarin di group set yang sangat strong, tapi kalian juga dibawakan di babak di late game ini ngeri sih tuh, serius. Lapu-lapunya tuh yang nangkap siapa ya lapu-lapunya? Yuzhong. Oke, udah jadi Hunter Strike dari Boots. Udah jadi Ice Queen 1 dari Justin sendiri, Yif. Udah nge-slow damage, luar biasa sih. Betapa bagus ya berarti permainan coverisasi dari sepatu Warrior Boot dari Kari ya. Dan yang harus diperhatikan kali ini mungkin Keyboy udah mulai harus berpikiran dua kali gila untuk mengangkat Ken. Ini mekanik sih, makro main gila-gila. Cuman luar biasa retry dari Kairi, luar biasa ya teman-teman ya. Dua kali retry menang mereka, adu retry. Padahal seorang Fredrin menggunakan emblem jungle loh. Sedangkan Kairi menggunakan emblem assassin. Harusnya lebih unggul emblem jungle sih retrynya. First item biasanya adalah item attack. Next item, item. Oke, ini akan terjadi war juga sih kayaknya di turtle beberapa detik lagi, sekitar 40 detik. Betul. Tapi kalau dengan boots yang kita lihat. Oke, CW sudah melakukan zoning ke mid ya. Yang berubah loh gameplay. Pos. Karena lagi. Biasanya ketika ada team fight dari tim Onyx, mereka suka melakukan dia follow up. Harus ulti sisanya. Mancing keributan. Wah. Di arah bottom lane. Informasi telah diberikan. Berarti team fight yang selanjutnya di arah turtle tidak ada. Sans berhasil membuat tim Falcon kehilangan daya dobrak di team fight-nya. Bahkan ini bisa membuat Boots tidak harus datang ke arah bottom lane. Karena ini team fight 4 versus 4 dengan tidak ada satu pun yang jadi blade armor dari Fredrin. Luar biasa teman-teman. Harusnya. Yes, tapi ini masih terjadi. Ini Fred ini full tank sih. Jadi mereka dari Falcon ini ngandalin Kari di late game nanti ya. Oke, dicolek-colek, ada Keyboy di sana, siapakah ditarik? Oh! Was! Mati sih kok enggak mati sih Keyboy-nya, cok. Udah datang sih lapu-lapunya. Ush! Nice! Double kill. Tapi ternyata Kari yang ditutup. Lapu-lapunya mundur, cok. Tebel banget tuh lapu-lapunya. Oh, gila. Gila Yolo Flash-nya enggak mati, cok. Lagi. Para pemain dari tim Falcon bisa memfollowing up. Gila si Yolo Flash-nya, cok. Lo mati-mati dia lo. Yolo Flash too strong. Gila. Jadi ingat Bang Lemon lo kita, pakai lapu-lapu. Tapi Yolo Flash lah yang selalu bergabung untuk bisa membantu rekan-rekannya menahan. Bukan hanya satu player tapi Weh, untung ada ulti. Mereka balik terjadi Yolo Flash. Oh, nah enggak bisa sih ada ulti mereka. Ada ini retry. Turtle slain by UBR, Gold Sun, sudah gak punya apa-apa, tapi lihat, Selamat Sanya, cok. Setitik darah. Setetes lagi dia. Berhasil diamankan, dan Kairi tadi udah... Dia pakai emblem ini ya, emblem fighter, cok. Dia karena backline kalau Opung sadar. Betul. Yellow flashnya. Gila-gila. Sedangkan high and dry dari Kairi kan harus ngelock satu hero ya. Cuman kalau di late game nanti ini benar-benar ngandalin dari CW ya. Jadi benar-benar memainkan. Mungkin tadi ada Bloodlust X bersama dengan Golden Staff sudah jadi dari Kari. Luar biasa sih Kari udah sakit banget ini, cok. Jadi benar langsung main full damage dari tim Falcon. Cuman nanti yang Yif kalau ulti kan ada yang nangkep dari Butch ya. Lihat tuh. Butch. Sedangkan dari Keyboy ini bisa ngelock Kari juga nanti kalau di late game. Seandainya Karinya sudah jadi WON ya. Ada 3 orang di situ, 1 lawan 2 lawan 3. Apa siapa yang nungol? Oke. Udah di keker. Harusnya Keyboy udah sadar akan hal itu. Oke, Keyboy enggak nongol ya. Keyboy enggak nongol, enggak keluarin skill 1. Lihat Naomi. Tahu mereka missing mungkin gitu ya. Dia open rumput. Tapi beberapa pemain yang gila. Pun tetap melakukan hal yang sama pula. Mereka tetap bertahan, mereka tetap membuat. Ini anaknya ada ini dia, ada Lilia ya. Lilia tuh enggak langsung mati sih anjir. Oh, nyangkut Naomi. Ih, udah sakit sih Karinya, cok. Namanya bisa memberikan nyawa dia. Kenapa? Ini ada loot pertama, teman-teman ya. Beberapa detik lagi loot pertama akan hadir di Land of Dawn. Sebuah momentum. Kita belum lihat dari build dari Kairi ya. Luar biasa. Lord pertama masih menit 9 ini belum terlalu sakit juga sih. Cuman ya penting juga dapat Lord pertama sih. Bisa ditahan dulu mungkin tarik ulur ya sambil mencari satu atau dua pick off dari Onyx Esports. Cuman Onyx sudah unggul turret bawah ya, udah turret bawah dapat. Goldnya juga unggul 3000. Akan coba megang boost 2000 tim Onyx. Dan sedangkan posisi dari Kari belum. Berpun killnya sama 4 lawan 4 ya. Oke, dicolek-colek Keyboy. Lihat teman-teman Yellow Flash. Join war kayaknya nih.
Karena dia seorang jungler. Udah jadi cowok Oracle dari seorang Yellow Flash. Dia membuat tebel absorbnya lebih tebel. Yes, dan item dari Yellow Flash. Ya. Dia punya Oracle juga. Gain life tambah 30% lagi. Gila. Jangan lupa. Reflikan begitu saja. Reward manipulation. Sekarang belakang sama belakang. Nah, duh my god, cok. Udah dapat kok. Di depan, tapi eh, dapat cuy. Ratakan. Looking for double kill. Triple kill ya guys ya. Kelas dari seorang Kyrie. One push. Walaupun dapat roll mereka ya. Ini tidak bisa melakukan banyak hal. Beberapa damage utama yang dimiliki oleh Onyx terfokus. Gila, udah jadi BOD dari Kyrie ya. Sendirian saja yang bergerak ke area yang berbeda. Luar biasa sih, Cok. Gak masalah sama sekali. Dapat red mid. Ada satu best turret yang hancur. Oh, enggak dapat sih. Dapat. Sikit lagi cuy. Terhadap seorang bot. Mereka fokus terhadap front line. Luar biasa Kyrie ya, teman-teman ya. Triple kill keren sih anjir. The Sky King. Gila. Dia nunggu sampai semua crowd control dan bahkan dia nunggu darah-darah musuh dari. Iya, sekarang semua langsung ulti. Gila. Ya itu nice timing banget dari Kyrie karena dia harus. Ya Rabu Hayabusa emang hero power Kyrie ya, salah satu hero power Kyrie. Kayaknya nanti di respect. Udah WON ya. Bouncing ball dan replay akan dibawa oleh Gini tadi teman-teman ya, gila. Stop, ini langsung masuk Kyrie-nya. Set. Tapi Yellow Flash. Dia terpancing untuk mengejar. Nah, ini langsung ulti Proto. Pada akhirnya Kyrie langsung melompat ke backline. Gila. Wow. Triple kill ya guys ya. 11-12 sama Hayabusa kita nih anjir Kyrie. Sebuah masalah untuk tim Falcon. Apakah di arah top lane? Sipex akan menjadi satu buah pancingan lagi. Oi, ha. Sepertinya Falcon panik ya teman-teman ya, panik ya. Ya. Dan cewek juga sudah berhasil untuk mendapatkan Demon Hunter Sword secara damage. Ini jarang-jarang sih Falcon menggunakan hero-hero yang kayak gini, yang dari full HP-nya alot-alot gini. Biasanya kan hero-hero tempur ya. Dengan hanya potongan dari percentage HP juga. Dan sekarang Falcon mereka adalah mereka serba salah sih. Kalau war mereka Yves-nya buka ulti, ada Yuzhong ya, Boots ya, yang bisa langsung ke belakang, yang bisa ngegalin Yves ya. Atau ini PR berat nanti ada di lapu-lapu ya, yang ini agak lumayan susah nanti ditangkap di late game tuh, agak lumayan angel. Tapi nanti ada CW ya, yang mungkin butuh item Merevic Roar nanti di late game. Oke, kita unggul ya, unggul gold, unggul turret. Ini udah lumayan jauh, 6.000 gold, 7.000 bahkan. Ketika karinya memang bisa langsung di luar biasa. Ini load yang kedua, ini load yang krusial juga sih ya teman-teman. Udah menit ke 12 ini loadnya harusnya udah miliki damage yang lebih sakit ya dari load pertama. Di arena dari M4 kali ini telah berkumpul. Oke, 10 detik lagi akan hadir load kedua menit 13. Ini kan baku hantam, kayaknya Kyrie lagi ngambil buff ya. Ini akan menjadi berbahaya untuk mereka. Tapi belum ada satupun yang memiliki mortal ya di sini. Ini karena mereka benar-benar lagi. Oke, dari Ken sudah memiliki buff merah, buff ungu juga. Udah dicicil dulu sama cewek teman-teman. Dicicil sama cewek. Oke, jadi first dari Justin ya. Oke, dapat turret mid. Luar biasa Kyrie. Kyrie. Nice, objektif ya, makro Kyrie bagus. Nggak jadi ini. Kyrie kayaknya clear atas dulu baru join load ya. Akan coba dikejar satu juga. Nggak ada lagi beli ketahuan digunakan Wrong move from Falcon. Wrong move. Conceal dari seorang Keyboy. Conceal. Oh, ditarik Ken-nya. Nice Keyboy. Mereka tidak ada retry, otomatis slot kedua. Luar biasa Keyboy tadi menggunakan konsil kemudian ditarik seorang Ken ya, jungler, dan membuat seorang Kyrie leluasa mengambil loot yang kedua. Luar biasa Keyboy. Gak sia-sia ya teman-teman ya. Terjadi harus dipanik oleh Onyx Esports.
Gimana Pak Bro? Luar biasa sih. Luar biasa. Kalau akan menjadi end end push adimit apa enggak tahu ya teman-teman nih, tapi ini kayaknya belum sih, belum ada player Onyx dan semuanya. Oke. Luar biasa teman-teman Onyx ya, bisa mengejutkan banyak orang, banyak sekali yang menjagokan Falcon. Bisa mengatasi Onyx setelah Falcon berhasil memukul Blacklist, dan ternyata di sampai menit ke-15 ini sejauh ini Onyx bisa mengatasi perlawanan dari Falcon. Oke. Wood masuk. Dapat turret atas. Oke, nice. Oh, nice. Nice. Triad. Triad. Onyx. Yes. Onyx baru menutup game pertama dengan sangat indah. Wipe out. Luar biasa. Di load kedua, Onyx berhasil ya menampar Falcon. Itulah tiket kekalahan mereka di game pertama. Sans, anak kecil nakal. Oh, yeah. Sans, ini kelas adalah ya, sebuah orang yang harus. Oke, kita menuju match kedua kelas Keyboy. Luar biasa sih ini, di luar prediksi ya. Keren. Kalau Keyboy sudah turun ya, maka ya, land of the rata ya. Dia selalu maju, dia selalu mancing penggunaan dari store skill lawannya bahkan.